Halo Sobat Banigat, saat ini aku sedang ada di daerah Baki. Aku mau ajak kalian untuk minum es semangka India yang baru viral di mana-mana. Di Jakarta viral dan di kota-kota lain. Nah, di Solo juga ada, tepatnya di daerah Baki. Nah, ini baru buka 5 hari, omsetnya udah 2 jutaan. Nah, seperti apa rasanya? Apakah sesuai dengan keviralannya? Yuk, langsung saja kita menuju ke lokasi. Lokasi ini berada di Jalan Raya Kuarasan, tepatnya di depan Alfamart, Baki 2. Dan kalau masih bingung, kalian bisa pakai Google Maps, ketik aja Alfamart Baki 2 ya, Sobat Banigat. Misi Mas dengan Mas siapa ini? Mas Yudi. Mas Yudi, kalau boleh tahu ini jualan apa Mas? Es semangka India. Es semangka India, kok bisa dinamakan es semangka India? Ya, kalau dilihat-lihat dari YouTube sih, iseng-iseng aja. Oh, iseng-iseng aja. Udah berapa lama jualan di sini? 5 hari. Variannya apa aja, Mas? Ada macam-macam ya? Ya, yang original sama original spesial sama jumbo spesial. Bedanya apa? Kalau original spesial itu pakai susu. Kalau jumbo spesial itu juga pakai susu sama sirup. Yang paling laku apa, Mas? Ya, original sih. Bukanya setiap apa? Ya, setiap hari, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ada liburnya enggak, Mas? Kalau enggak ada acara, enggak libur. Ini sudah ada di ojek online belum? Belum sih. Terus ini omsetnya sehari kira-kira berapa? 2 juta sih. Oh, 2 juta masuk, 2 juta ya? Kira-kira berapa semangka? 9. Oke Mas, saya buatkan yang, saya mau yang jumbo satu, ya. Terus yang spesial satu. Ini udah dicacah-cacah duluan gitu ya? Iya, udah. Pakai sirup dulu ya Mas ya? Itu sirupnya apa Mas itu? Sirup koko pandan. Terus Pak, kalau pakai susu, susunya apa itu? Oh, susu cair ya, bukan susu yang kental manis itu bukan ya? Pakai. Lengkap. Saya mau tahu dapatnya seperti apa. Sini boleh, jadi satu boleh, monggo. Oke, ini minuman es mangga viralnya, es mangga India. Sorry, saya harus review di dalam mobil karena tiba-tiba hujan deras. Nah, ini seperti ini. Nah, isiannya benar-benar semangka asli ya, semangka asli dan juga sirup. Sirupnya sirup koko pandan. Ini isiannya banyak, cukup banyak ya, 5.000 segini. Langsung aja kita sedot ya, kita seruput. Rasanya seger, nggak terlalu manis. Sirup koko pandannya itu menyatu sama rasa asli dari buah semangkanya. Jadi benar-benar seger rasanya. Apalagi waktu kita ketemu sama cacahan dari semangka-semangka itu. Anda ini pas enggak hujan seger banget ini. Dia juga kasih sedotannya yang besar ya. Jadi masih bisalah. Terus cacahannya dia cacah kecil-kecil. Langsung kelas gitu ya. Enak ini. Rasanya mantap. Oke. Tadi saya juga pesan yang spesial. Taraaa! Sudah jumbo spesial. Harganya 10.000 pakai susu ya. Saya mau rasakan. Jadi dia sudah dapat plastik kayak gini. Terus ada tutupnya kayak gini ya. Ada tutupnya kayak gini. Kita buka aja. Oke. Terus dia dapat juga ini. Sedotan steril, jadi nggak perlu takut ya. Nih, sedotannya steril. Saya buka dulu. Bentar nih. Hmm.
Oke, ini sedotannya saya buka dulu. Nah. Oke. Seperti ini. Jadi tadi di atasnya itu dikasih susu full cream, bukan susu kental manis ya. Susu full cream cair. Kebayangkan. Langsung aja kita seruput. Rasanya lebih milky sih. Bagi kalian penggemar susu, wajib nyobain yang ini. Karena rasa susunya itu benar-benar terasa ya. Dan juga rasa semangkanya masih kerasa. Jadi ini seperti rasa mirip-mirip rasa soda gembira itu, tapi tidak ada sodanya. Ini benar-benar dari buah asli. Enak juga ini, recommended. Jadi tergantung kalian sih. Kalau kalian nggak suka susu, suka yang seger-seger, yang asli rasa semangka, kalian belinya yang tadi original. Tapi kalau kalian yang suka sesuatu yang berbau-bau susu, milky, creamy, kayak gitu, belinya yang spesial pakai susu. Nah, menurut saya, es semangka viral India ini sangat layak untuk kalian coba. Karena apa yang kita dapatkan sesuai dengan harganya Rp5.000 sudah dapat satu cup penuh dengan buah semangka. Dan menurut saya rasanya super mantap. Oke, sekian dulu video kita kali ini. See you di next video. Bye-bye. Pa 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 p